percabangannya tidak teratur. Oh, musangking apa duri hitam lemas. Kurangi sedikit-sedikit ya. Ini seperti ini, cari yang batangnya vigor besar. Sikat. Ini kecil ya. Ini ciri-ciri batang tumbuh kelihatan seperti pecah-pecah. Oke. Kuning tipis-tipis. Ini kecil daripada yang bawah dan yang di atas. Sikat. Mutar-mutar cari posisi. Ini sikat. Kelihatan terang. Oke. Cukup ya, sedikit dulu. Ini musangking. Luar biasa vigor. Oke, masih bersih bawahnya. Oke, tunas air seperti ini dihilangkan. Oke. Ini dulu masih. Ini kecil, bawah, sikat. Oke.
Ini ke bawah. Sikat. Oke, masih lihat dulu yang atas. Us, mantap. Ini ada dua cabang, satu besar, yang atasnya kecil. Ini pertumbuhannya pasti akan melambat. Kita potong aja. Oke. Oke, lanjut lagi. Ciri khas durian musangking, percabangannya semrawut. Ini semrawut percabangannya. Oke, kita atur sedikit-sedikit ya. Ini katanya kecil, besar, sikat aja. Percabangannya tidak beraturan ya, masih. Ini dari sini cabang 3 naik percabang lagi. Ciri khas dari musangking dan duri hitam. Tidak seperti bawor. Oke, keliling dulu. Ini mengarah dalam, sikat. Oke. Ranting-ranting kecil. Ini terlalu ke bawah. Oke, tipis-tipis dulu.